Assalamualaikum dan what's up hey. Alhamdulillah cuaca hari ini sangat baik. Enam untuk baik. Baiklah, straight to the point, saya ingin kongsikan tentang bagi anda yang mungkin mempunyai peminatan ataupun berminat untuk menjadi seorang motovlogger ataupun ingin mencari action cam. Saya ingin berkongsi bahwa GoPro telah pun mengeluarkan satu lagi produk baru, yaitu GoPro 11. Begitu juga dengan DJI telah pun juga mengeluarkan satu lagi produk generasi yang ketiga, yaitu DJI Osmo Action ketiga. Saya tidak ingin ulas tentang GoPro, tapi saya ingin ulas tentang DJI Osmo Action ketiga ini. Dimana sebab sekarang saya punya DJI Action 2. Jadi apakah penambahbaikan yang DJI telah lakukan untuk yang ketiga ini? Baiklah, ini yang dapat saya kongsikan. Walaupun belum lagi ramai pengguna menggunakan DJI Osmo Action ketiga ini, tapi sedikit sebanyak kajian ataupun sedikit sebanyak pemerhatian yang saya lihat, pertama yang saya lihat ialah dari segi, dengan kata lain, kalau bunyi-bunyi angin ini dia kasih kurang sedikit. Itu penambahbaikan dia yang pertama. Yang kedua ialah dari segi ketahanan bateri, di mana satu bateri dia boleh bertahan selama 160 minit. Wow, bertahan juga lah, hampir-hampir 3 jam juga lah ketahanan bateri yang DJI keluarkan. Dan yang ketiga ialah dia ada supercharger. Supercharger, saya tidak ingat ada berapa minit, dalam 18 minit kah ataupun dalam 20 minit boleh sampai ke tahap 80%, 80% bateri charge. Boleh tahan juga tu. Masuk ke kedalaman dalam air waterproof sebanyak 15 ataupun 16 meter. DJI juga mengeluarkan satu casing yang boleh untuk digunakan rakaman portrait dan juga landscape. Mungkin DJI sudah dapat mengenal pasti, jadi itulah kelebihan mereka mengambil peluang untuk menggunakan kelebihan itu supaya ramai orang akan menghasilkan video TikTok menggunakan DJI Osmo Action 3. Yang lain itu kurang lebih juga dengan yang kedua. Dari segi harga, sebelum itu dari segi harga, kemungkinan di bawah harga 2000 ataupun lagi murah daripada DJI Action 2 ini. Action 2 ini harga dia kurang lebih dalam 2600. Harap-harap harga dia di bawah 2000 lah. Harap-harap. Itu saja lah. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye. Jom, darai.